kupas. Coba lihat giginya yang sakit. Sekarang gini, saya jadi dokter. Yang gendut siapa yang nyabut singkong korsan? Saya yang jadi dokter. Gantian. Oh, sebentar. Ini namanya gampang. Saya jadi dokter. Pak, saya mau tanya tadi kentutnya keluar lewat mana, Pak? Mulut. Nir. Diam. Tidur. Bapak mundur sini. Gigi tonggo sebal itu. Diam. Iglinya Tuhan. Diam. Meng, tolongin dong iglinya. Sudah, sudah. Bapak tidur. Tidur. Bapak tidur dulu. Ya. Ini bumbu kecap, Pak. Diam kamu. Ini sini, giginya. Mana satu lagi saya masang. Dipasang ya. Kamu pasang. Tidur di bawah. Kau pasang. Pak, bersih, Pak. Pasang gua enak banget. Pasang. Pasangin. Saya ini. Salah dong, Pak. Pak, permisi, Pak. Aku tangan. Ini mah giginya begini mah gampang disembuhin. Apa yang kau masukkan? Aku memasukkan bumbu gado-gado. Ini bukan tas mama. Apa? Kuburan kamu. Bapaknya juga sih yang ngajakin anaknya main. Bapak tau sendiri, panas. Oh. Satu. Ini namanya singkong. Singkong oh. Apa? Orang asing lagi ngomong. Oke. Teleponnya angkat. Teleponnya tadi. Oke. Okay. Iya. Oke. Okay. Aku ya. Lincah Iris. Iya. Yeah. Oke. Okay. Ya oke. Okay. Silakan Bapak dari mana? Apaan sih? Telepon angkat. Apaan? Gagang telepon lu kasih kecap. Mana Pak? Ya, ini gelasnya. Tuang ya. Oke, okay. Saya cobain ya. Ya. Ini bukan air tebu. Air apa? Ini aerobik. Hey. Kan gue junior, ya jadi harus nurut apa kata bos. Oh. Lo, gue suruh ngerampok malah nyorong serikan ayam doang. Udah nggak bener, udah kagak ada untungnya masuk penjara. Pijitin, yang kenceng kayak angkot. Bentar, kenceng-kenceng, nyerempet anak kecil, bingung lagi, Bang. Tenang aja. Aduh, Abang ngapain sih pakai ngebunuh-ngebunuh segala, Bang? Gua ngegebuk nyamuknya pakai besi. Nah, nyamuk mati atau orang mati? Udah takdir nih. Jangan kenceng. Jantung gua pindah, loh. Getarannya kecilin. Hah, ayah aja bingung, Bang. Kenapa bingung? Orang udah di penjara gitu. Capek, kadang-kadang aku kangen juga sama keluarga. Hah? Yeah. Gampang, lo kan di penjaraan sendiri, nggak ada keluarga. Lo bunuh lagi orang, suruh keluarga lo. Jadi ntar keluarga lo ngumpul di sini. Penuh dah sekeluarga. Aku tuh lagi cerita, tahu? Iya, emang cerita. Yang bakar sate, siapa? Gila, gitu. Aku... Pijit! Hah?
rokok. Cium. Lu pakai nutup mulut lu. Ayah. Iya anak. Anak lu dua. Mana? Itu atua. Gua bangun deh. Lu duduk aja di ujung sih. Makanya duduk di tengah. Jadi enggak jatuh. Ayah. Beginilah nak. Ayah selalu diinjak, dicaci dan dimaki. Be. Lagunya siapa tuh ya? Gua lupa tuh. Dul Sumbang. Ibu Tiri itu. Ibu nyanyi. Ibu Tiri. Ayah, aku bawa makanan untuk ayah. Ayah lagi ini enggak pengen kangkung. Lo yang makanin kangkung. Pantes toilet ijo mulut. Ayah. Ini pegang, ayah pegang. Mana makanannya dul? Ini ayah. Jangan kayak gitu, Meng. Lu ngomong. Bahaya deh. Itu yang mau aku sampaikan pada ayah. Kau gadisku yang burik. Coba lihat aku di sini. Lagi. Lu pikir ngelenok. Dul. Ayah kepingin sampaikan. Trans TV. Milik kita. Sama. Saya juga bawa-bawaan udah kumplin. Sebentar. Janji mengawinin anak gue. Terus? Kenapa lo mau orang nyunatin? Ini calonnya. Calonnya. Emang kecil. Lame selalu lupa. Lame aja calonnya. Ini. Aduh, lo mau ngawin anaknya yang bapaknya? Anak apa? Roti buaya. Ada udah nungguin di mobil, ini di bawah. Ini lagi bawa lemari. Jual tadi buat modal ini. Barkisa. Ah. Barkisa. Roti buaya. Rotinya dimakan bawa buayanya ini. Ini, Meng. Rotinya dimakan buaya. Terus? Mau enggak mau gua bawa buayanya buat tanggung jawab. Lu mau sana. Yang kagak-kagak aja sana. Pak, nak, Pak, maaf ya. Pak sini, Pak. Pak, Pak maaf, Pak sini. Eh, mertua lu bawa sini. Mertua lu bawa sini. Sini, sini tau. Tau. Itu katanya, tadi suruh bawa. Pan bapak suruh bawa roti buaya. Iya. Kenapa buayanya? Gak tahu kan rotinya dimakan sama buaya. Jadi sekalian, bapaknya situ.